Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Apakah Ibu Bapak termasuk dalam kategori orang yang berbahagia? Atau sebaliknya, seumur-umur hidup Anda tidak pernah merasakan kebahagiaan? Firman Tuhan mengajari kita agar kita masuk ke dalam hidup kategori orang berbahagia, ada tiga hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah, janganlah berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu artinya, berjalanlah di dalam kehidupan orang yang benar. Yang kedua, tidak berjalan di dalam orang berdosa. Dan yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam keseharian hidup kita, sebagai pencemooh, sebagai orang yang berjalan di jalan yang fasik dan juga di jalan orang berdosa, seringkali mempengaruhi perjalanan hidup kita. Tetapi agar kita masuk ke dalam kategori berbahagia, jauhkanlah ketiganya sehingga hidup kita senantiasa dipenuhi oleh kebahagiaan. Mazmur 1 ayat 1, Tuhan memberkati. Amin.